kalian memberikan sambutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul ladan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atin bil khair. Amal 18 di mana saya mulai menyapa seluruh wilayah Indonesia sampai 6 Januari sudah bertemu dengan begitu banyak elemen masyarakat. Ini tidak akan mungkin tanpa bantuan dari tim yang mendukung saya. Saya ingin terima kasih kepada tim penjadwalan, Mbak Erna, dari tim Lelo, ada Pak Samad, juga dari teman-teman yang ada di tim Advance. Saya juga lupa mencoba memberikan apresiasi yang tertinggi kepada tim kepolisian yang 24 jam mengawal saya. Ini yang paling banyak berinteraksi sama emak-emak. Di sikut tim dokter juga yang terus menjaga saya, dan tim Ibu Nur untuk yang tim doa. Sama tim doa yang tim mijitin juga kalau malam-malam. Jadi tadi kepada pelaku UKM OKOC perwakilan dari pelaku UKM OKOC. Acara syukuran ini bukan acara yang menjadi akhir, tapi lebih sebagai suatu perjalanan bersyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari 1000 kunjungan yang telah dilakukan sejak bulan Agustus sampai sekarang, menangkap aspirasi masyarakat bingkai mosaik Indonesia, harapan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik, harapan masyarakat untuk perubahan, kesejahteraan ekonomi mereka, terutama mengenai penghasilan, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup yang selalu menjadi kekhawatiran mereka. Bagaimana mereka mengharapkan Prabowo Sandi bisa menghadirkan solusi atas masalah keseharian yang mereka hadapi. Dan masih ada 100 hari ke depan. Mungkin ada beberapa ratus titik lagi yang harus kita hadapi. Ini menjadi bekal kita, karena perjalanan ini perjalanan spiritual, perjalanan yang saya niatkan sebagai ibadah untuk menghadirkan satu solusi bagi bangsa. Karena pemilu ini bukan tentang Sandi atau bukan tentang Pak Prabowo, tapi tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terrealisasi pada saat nanti tanggal 17 April 2019 mereka datang ke bilik suara untuk menentukan pilihan. Safari politik mencapai 1000 titik di Indonesia. Hormat kami di masyarakat.
memberikan solusi untuk kesejahteraan mereka dan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka saat ini. Akan ada 2000 titik nggak? Dan ini salah satunya di dunia yang terjadi. Kelihatannya kita harus lebih realistis karena ada hari-hari debat, ada hari tenang, ada juga persiapan debat, persiapan penyampaian visi misi. Saya ini aja udah dimarahin terus sama Ponur, nggak pernah pulang katanya. Ada 83 kali perjalanan dan ini kalau dibilang sea, land and air, jadi melewati laut, melewati darat dan juga melewati udara. Negeri kita sangat kaya raya, luar biasa kaya raya. Tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya juga hebat-hebat, pinter-pinter. Sudah saatnya kita realisasikan dengan kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat, dengan kepemimpinan yang tegas, dan juga berpihak kepada rakyat.